صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh education yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah Allah telah memilih kita di antara sebagian kecil hamba-Nya yang beriman kepada-Nya. Dan kita juga bersyukur bahwa pada saat ini kita diizinkan oleh Allah diridainya menjadi penumpang bulan Ramadhan. Kita misalkan Ramadhan sebagai kapal yang akan mengantarkan kita semua insya Allah ke sebuah pulau yang bernama Taqwa. Dan ini tentu saja tidak costless, kata orang Jerman, tidak gratis. Harus ada mujahadah, harus ada perjuangan yang nyata dan keras sehingga kemudian kita layak dilantik oleh Allah menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Selawat beri salam mari sama-sama kita sanjung sajikan. Para pemuda padang pasir, panutan kita bersama, role model kita yang telah ditakdirkan dan disiapkan oleh Allah untuk kita. Yang tidak perlu kita ragukan lagi tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri beliau, terutama menyangkut akhlak. Di mana ketinggian akhlaknya tidak hanya dipuji oleh kita manusia, tetapi bahkan dipuji sendiri oleh Zat yang Maha Kuasa dalam surah Al-Qalam ayat 6. Di sana Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah menegaskan dengan menggunakan huruf taukid sekaligus lam dan fa supaya kita tidak pernah dan tidak boleh sedikitpun ragu tentang keutamaan akhlak Rasulullah menjadi role model kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh-sungguh adalah bagi kalian semuanya, ini bagi kita, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita, nabi besar kita, terdapat akhlak yang sangat agung, yaitu menjadi contoh teladan bagi kita sangat mulia. Hormatan kami, kanda-kanda saya, mentor saya, guru saya kenal beliau sebelum saya jadi sarjana. Beliau tinggal di Lingki dulu, jadi sering bertemu. Dan mungkin saya juga bisa jadi seperti ini, ada saham beliau dalam diri saya. Makanya ketika beliau undang, saya nggak bisa tolak. Jadi betul dikatakan tadi ada emotional attachment istilahnya. Kalau istilah saya emotional attachment. Ada keterkaitan emosional yang luar biasa. Yang kedua, saya pernah dibesarkan oleh orang Melabu. 3 tahun bukan waktu singkat di MIFA. Banyak juga sudah saya berikan kontribusi untuk daerah tercinta ini. Dan oleh karena itu, I can never ever forget Melabu. Nah, tepuk tangan untuk ini, saya. Karena begini hari sekalian, kata Nabi, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka hakikinya dia tidak pernah mampu berterima kasih kepada Allah. Karena manusia yang berbuat baik pada dia, itu juga ciptaan Allah. Maka ketika hambanya dihina, ketika kebaikan hambanya tidak diperhatikan atau diignore oleh hamba yang lain, maka Allah tentu tidak senang kepada orang itu. Jadi hari sekalian, balas budi merupakan salah satu etika kita orang Islam. Yang saya muliakan juga para warek, para dekan, para karu dan seterusnya, dan seluruh sivitas akademika. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Rektor dan jajarannya. Saya lihat dan kita ketahui bersama kalau bukber itu banyak. Bahkan ada sekali buka puasa ada 3 undangan sini, saya nggak sanggup bagi badan kita karena badan 1. Tapi kalau sahur bersama, tapi udah huru nggak dengar. Bahkan saya dengar tadi jam 3 mahasiswa sudah hadir di sini. Tepuk tangan. Ini tentu tidak bisa karena apa semata-mata perintah rektor.
Tapi karena di dalam jiwanya sudah ada entitas yang baik, positif, lalu ketemu dengan perintah yang positif, jadilah dia. Jadi hari sekali mendalam semua ta'ala, saya bersyukur dan berbahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Cuma saya ingin klarifikasi, kalau disuruh beri tausiah, yang saya berikan tausiah ini orang-orang lebih hebat dari saya. Sama seperti ibarat kita membuang ataupun menumpahkan garam ke laut. Atau sama seperti kita mengajarkan bebek berenang. Atau sama juga dengan kita mengajarkan tupai melompat. Tetapi ketika saya ragu untuk hadir, karena saya merasa tidak layak di depan atau ilmu saya masih sedikit, saya kemudian teringat hadis Rasulullah di mana beliau bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah olehmu sesuatu dariku meskipun satu ayat. Nah, saya hari ini dapat 1/3 atau 1/4 ayat. Nah, saya ingin 1/4 itu saya sampaikan kepada saudara saya di sini. Semoga dapat memberi manfaat, terutama kepada anak-anak kami, generasi muda, the promising generation yang akan kami kasihkan atau kami estafetkan perjuangan yang sekarang sedang kami raju. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum dia ke sini beberapa hari yang lalu ditelepon oleh Adinda Samuel, kemudian diketemui atau disamperin saya di tempat Mi Said oleh Tengku Sulaiman, menyatakan kesediaan saya untuk hadir ke sini. Lalu juga judulnya apa, Pak? Saya bilang, program apa sih ini? Oh, program pembinaan mahasiswa. Kalau begitu, angkat aja masalah karakter atau masalah akhlak. Kenapa ini penting sekalian? Saya ingin kembalikan. Bahwa bicara akhlak itu adalah tidak lain berbicara tentang 3 pilar Islam. Islam itu kalau kita bagi secara general, bisa dibagi pada 3 etapa, 3 tiang. Tiang pertama adalah al-aqidah, tauhid. Ini sangat penting. Karena kalau kita tidak ada tauhid seperti rumah, tidak punya fondasi yang kuat, akan rubuh, akan jatuh. Akan oleng, sedikit saja gempa sudah demolis, ya, sudah hilang, hancur semua. Tiang kedua, itu adalah syariah. Batang tubuhnya, dinding, ya, kemudian bahasa Aceh, natu, segala macam itu. Kemudian yang ketiga adalah pilar al-akhlak atau ihsan yang sering disebut muamalah. Nah, kalau istilah pohon lebih jelas lagi saya coba analogkan. Akarnya adalah akidah, batang tubuhnya adalah syariah, buahnya yang ranum dan manis adalah akhlak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisahkan sekali. Orang bagus tauhidnya, orang bagus syariahnya, tapi tidak berakhlak, Allah juga tidak tertarik dengan orang itu. Kenapa? Karena misi kerasulan itu pertama sekali adalah beliau diutus kaum punya visi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad ke muka bumi ini kecuali harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Coba lihat kenapa Allah tidak sebutkan di sini rahmat bagi muslim saya, tidak. Sekalian alam, bahkan termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan alam semesta. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Muhammad, sebagai diri yang mengatakan kita ini adalah pengikut baginda Muhammad SAW, kita harus menjadi bagian pada rahmatan lil alamin. Itu visi kenabian Rasulullah. Kemudian misinya bagaimana? Misi beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Coba lihat, bukan dibilang untuk supaya kamu salat, supaya membereskan kamu pikir haji, enggak. Tapi misi beliau adalah memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Maka nama agama kita ada disebutkan satu istilah yang sangat populer kita hafal, al-adabu fawqa al-'ilm. Adab atau akhlak itu posisinya jauh di atas ilmu. Kita boleh punya ilmu 1 gudang, boleh punya gelar akademik 1 kilometer, tapi kalau kita tidak punya akhlak tinggi, akhlak mulia, it will be meaningless. Semuanya akan tidak bermakna.
Hari sekalian, kenapa Rasulullah SAW sampai sekarang, beliau sudah lama wafat, tapi namanya sangat mulia, sangat harum. Sampai sekarang, orang kalau dengar namanya bahkan nangis. Tidak lain karena ketinggian akhlaknya. Saya sampaikan tadi di awal mukadimah, tidak hanya kita memujinya, tapi Allah yang mulia sekalipun pernah memuji ketinggian akhlak di peti manusia. Maka cocoklah judul yang saya tawarkan itu. Mari menata akhlak, lalu kemudian dengan demikian kita bisa menggapai kesuksesan. Hari sekalian, membangun building seperti ini, membangun jembatan. Kalau material ada, duit ada, itu it is just a matter of time. Hanya masalah waktu saja, mungkin sebulan selesai. Tapi membangun manusia secara utuh, karena pembangunan tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun mental dan karakter. Ini bukan persoalan gampang. Ini pula yang kemudian Michael H. Hart, seorang orientalis, dalam berkali-kali dia buat penelitian tentang siapa sebenarnya manusia paling berjasa dalam peradaban manusia. Who is the man that is so influential to human civilization? Ternyata berkali-kali dia ulang, berkali-kali dia analisis hasil penelitian dia. Yang keluar sebagai pemenangnya tidak lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Barulah kenapa tidak Thomas Alva Edison yang menemukan listrik? Kenapa tidak Max Weber? Kenapa tidak Albert Einstein yang menemukan teori E sama MC kuadrat yang menggemparkan dunia dengan kemudian ditemukan bom atom dan seterusnya? Ternyata dia berpikir dari analisisnya bahwa menemukan sesuatu itu kalau semua perangkat ada ditambah sedikit usaha keras itu pasti dapat. Tapi merubah pola pikir manusia, merubah mindset apalagi watak manusia itu tidak gampang. Tapi seorang Muhammad bin Abdullah kurang dari 23 tahun lebih tidak mampu merubah wajah peradaban manusia yang barbar, yang jahiliyah menjadi manusia yang humanis. Ini kemudian disimpulkan oleh dia bahwa sangat layak Muhammad dinobatkan sebagai orang pertama, orang yang paling berjasa dalam menyelamatkan umat manusia. Karena pada saat itu sekalian Al-Quran dikatakan, pada saat itu jahiliyah bukan bodoh, mereka sudah menemukan teori melebur besi. Mereka sudah menemukan teknologi perunggu dan sebagainya. Tapi mereka bodoh dalam segi nilai-nilai peradaban dan nilai kemanusiaan. Dalam Quran disebutkan bahwa pada saat itu ketika mereka mendengar misalnya ada perempuan melahirkan anak perempuan, ada seorang ibu hamil melahirkan anak perempuan, bagi mereka itu aibun kabir, merupakan aib besar. Lalu mereka merah pada mukanya dan anak itu dibunuh hidup-hidup. Allah katakan dalam Quran, wa idza busyira ahadum dalla muswadda wa huwa kadhib ya tawara dan seterusnya. Mereka merasa malu sekali, aib besar. Coba hadirin bayangkan kalau sempat peradaban jahiliyah ini berlangsung, tentu sekarang tidak ada lagi umat manusia. Karena ibu-ibu kita mati dibunuh sejak bayi, pasti tidak ada kita. Maka kemudian kalau orang berbicara tentang gender equality dan sebagainya, Islam sudah duluan berbicara itu. Ketika orang sekarang mengatakan bahwa kita tidak ada discrimination based on race, based on tribe dan sebagainya, Islam sudah dari dulu memproklamirkan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin, tidak ada perbedaan antara suku, ras dan sebagainya, tapi yang membedakan seseorang itu hakikinya adalah takwa kepada Allah. Coba sama-sama kita baca nanti surah Al-Hujurat ayat 13. Yang saya kutip di awal pertemuan kita, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum sya'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, min zakari, dari seorang laki-laki bapak kita, wa unsa, dan seorang perempuan itu ibu kita. Kemudian dari dua mereka ini kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Mungkin ada bertanya di antara kita, untuk apa? Allah sebutkan, Allah jawab sendiri, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal.
Tarung fasih menerjemahkan saling kenal mengenal ini bukan untuk membanggakan saya Said, saya Habaib, saya Ulebalang, saya Profesor. Nah, maknanya fastabiqul khairat. Hendaklah kalian dengan saling kenal mengenal, saling compete. You have to compete to be the best. Kamu harus berkompetisi dari yang terbaik antara kalian yang paling banyak memberi kontribusi untuk orang lain. Maka potongan yang berikutnya Allah firmankan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian semua dalam pandangan Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jelas bukan Arab, jelas bukan Ulebalang, jelas bukan profesor, tapi siapa saja yang punya nilai ketakwaan lebih tinggi, dialah the best dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita capai dengan bulan Ramadan ini, maka Allah tidak tanggung-tanggung bagi orang berpuasa itu diberikan predikat takwa. Cuman hari sekalian harus dipahami. Sebab perhatikan ayat Al-Qur'an. Saya kebetulan belajar filsafat hermeneutik di Jerman. Kita belajar kenapa susunan ayat ini kenapa tidak begitu. Contohnya misalnya kenapa Allah menggunakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kenapa Allah tidak gunakan situ az-zakaru? Ini punya makna mendalam. Kalau azakat itu ada itu. Ya maaf ya. Tapi kalau bicara arijal, itu yang ditonjolkan tanggung jawab. Kalau bahasa Jerman, gemuyu. Ada kecapean. Ada proteksion, kata orang Mbak Fidar, orang Perancis. Ada proteksi yang diberikan oleh laki-laki untuk istri dan anaknya. Kalau itu gagal, maka tidak ada. Demikian juga ketika Allah menggunakan la'allakum tattaqun. Kenapa Allah memulai atau sebelum tattaqun itu Allah gunakan afa'alu raja. Fi'il yang bermakna harapan, ekspektasi. Ya, ekspektasi, harapan. Karena apa? Tidak ada jaminan outcome dari puasa semua takwa tidak. Kalau demikian tidak ada lagi yang koruptor. Tidak ada lagi yang suka mengganggu istri orang. Tidak ada lagi yang suka ganggu suami orang dan sebagainya dan sebagainya. Karena tidak ada jaminan. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, orang-orang yang hanya berpuasa karena iman kepada Allah dan penuh harapan akan penilaian dari Allah, inilah orang-orang yang akan menggapai derajat takwa. Saya tidak melanjutkan bicara tentang takwa sekalian. Saya bicara pada anak-anak kita semua. Anakku sekalian, masa depan tidak semakin ramah bagi kalian. Masa depan kalian, the future, penuh tantangan, penuh ombak, penuh onak, dan semua itu harus kalian persiapkan diri. Salah satu hal yang harus kalian siapkan adalah dengan predikat ataupun dengan unsur-unsur ketakwaan. Jujur merupakan salah satu unsur ketakwaan. Orang tidak jujur tidak ada takwa padanya. Saya pernah menjadi senior manager di PT MIFA yang kita banggakan di pelabuhan ini. Saya pelajari di situ dari sekalian, ada 6 core values yang saya hafal sampai besok. Disingkat dengan I cepat. Salah satunya dari sekalian bukan intelligence, tapi the first and foremost to be fulfilled, to be mastered, to be embedded in your, potential performance adalah integrity. It is not about intelligence. Untuk apa orang pintar tapi pencilok? Enggak dipakai oleh perusahaan. Pintar tapi pencilok. Nah, maka integrity. Apa makna integrity itu? Sama antara hati, sama pikir, sama semua dan sama pekerjaan, sama kelakuan. Ini merupakan the highest point, poin tertinggi yang akan dinilai oleh seseorang. Kalau anak-anakku sekalian ditamat dari itu, dimanapun Anda lamar pekerjaan, yang dinilai adalah pertama sekali, your integrity. Islam mengajarkan kita integritas. Puasa mengajarkan kita integritas jelas. Seseorang berpuasa tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Ta'ala. Saya boleh masuk kamar, enggak ada yang lihat, saya teguh. Ayo sirup, cap patuh pakai es lah. Nobody knows except Allah Ta'ala and me. Ya. Setelah itu saya pura-pura lemah depan Pak Alfidar, depan Pak Kanda Jasman, saya capek. Ada baru makan indomie di ruang saya. It is about integrity, about honesty, kejujuran. Maka sangat wajar kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam,
fasiyamu li wa ana ajzi. Semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya sendiri, tapi tidak dengan puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, spesial. Dan akulah yang akan membalas. Jadi orang-orang yang jujur, Allah akan balas kepada dia derajat yang tinggi. Ini sekalian ingin saya tegaskan, setiap amal ibadah, setiap tasyri' dalam Islam, itu memiliki nilai positif, memiliki efek atau additional value kepada orang yang melaksanakannya. Termasuk salat yang kita lakukan sehari semalam, 5 waktu paling kurang. Itu akan mampu mencegah kita yang salat dari melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Hal hunaka dalil, apakah ada dalil? Ada. Coba catat. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya salat. Salat mana? Paling kurang as-salah al-maktubah. Salat 5 kali sehari semalam yang kita lakukan. Kalau benar-benar salat itu benar dan diterima Allah, pasti memberi efek positif. Orang-orang salat itu tidak ada lagi hal-hal yang negatif, tidak lagi melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan, dan hal-hal yang anti-humanis. Apa hal anti-humanis? Orang salat tapi tiap hari bicara kejelekan orang. Orang selalu dia dicap sebagai tengku, abon, profesor, apapun namanya. Tapi kalau lihat orang ini lebih hebat, dia marah, sakit hati. Kalau ada penceramah lain datang, penceramah kampung lari, tidak mau dengar. Seolah takut hilang marwahnya. Ini adalah penyakit hati yang sekali. Rasulullah menyerupakan penyakit hati ini seperti penyakit kronis, seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya yang menghamis, yang menghanguskan seru amal kebaikan kita. Maka Rasul besar dalam hadis ayat, iyyakum wal hasad, fainal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatta. Hati-hatilah. Jauhilah olehmu hasad, penyakit kuis. Kenapa? Karena penyakit kuis itu hasad, dengki, khianat, itu akan memakan seluruh kebaikan yang kamu lakukan, sama seperti api memakan kebaikan. Maka anakku sekalian, kalau kalian ingin sukses di akhirat, jangan pernah simpan dengki atau kuis dalam hati kalian. Kuis itu sangat banyak negatifnya. Mengattract seluruh tenaga positif kita. Energi ditarik oleh situ. Orang yang beli mobil baru kita malah iya. Anak orang lulus pegawai negeri kita yang kena demam berdarah. Ini penyakit. Maka coba saya perhatikan. Anak-anak kecil kenapa mereka tidak pernah capek seolah-olah begitu. Main, lari lagi. Tidak pernah dia buang-buang energi memikir hal orang lain. Tidak ada. Hari ini berantem, besok baik lagi. Kita sekali berantem, 3 tahun tidak ngomong. Capek. Maka kita hadis sekalian, kalau mau sukses di akhirat, kalau mau hidup bahagia, kita harus tata akhlak kita. Tata hati kita. Tata pikir dan pola omong kita. Sehingga kemudian kita kemana-mana mendapatkan bahagian pada surga dunia kita. Hari sekalian, surga dunia itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita sudah bisa merasakan. Maka kata orang tua-tua kita, siapa yang menabur akan memeti. Kalau kita tabur bibit-bibit benci, bibit-bibit permusuhan, maka resultantenya akan hilang gigi kita satu hari. Aduh nak go, kamu marah go, kamu melayu go, kamu pernah tempat, dah lalu go. Tapi kita tanam kasih, kita akan dapat sayang. Hadirin sekalian, kemana-mana, akhlak merupakan nilai mata uang yang laku di mana-mana. Dia tidak lekang oleh panas, tidak hancur, tidak luluh, tidak lusuh akibat hujan, tidak. Jujur sekalian, merupakan juga nilai mata uang yang laku di mana-mana. Tidak hanya di perusahaan, saya sudah merasakan, saya hidup di Eropa hampir lebih 8 tahun. Saya lihat di mana-mana sama, karena dia punya nilai universal. Kejujuran itu mau di Amerika, mau Jepang, apalagi sangat diminati orang. Maka oleh karena itu orang Aceh dulu pernah berwasiat kepada anaknya yang merantau, "Hanu, mianuk merani ganuk merantau hanu, jujur damai ke pangkai, baru akai ke lebah." Saya terjemahkan supaya anak-anak kamu mungkin anak paham. Kalau kita belajar, kita merantau misalnya ke Jakarta,
harus bawa dulu jujur ke pangkal. Pangkal kita jujur. Begitu orang sudah trust kepada kita. Begitu orang sudah yakin bahwa kita orang baik, persoalan rezeki dan persoalan waktu saja. Bahkan anaknya pun dikasih kepada kita. Jadi kunci surga di antara juga terletak pada akhlak kita. Rasul mengajarkan bahkan dalam kita berbicara pun itu harus punya tata kelola. Tidak boleh asal asbun saya, tidak boleh. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa menyatakan diri yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Diam. Maka sekalian madrasah wa ta'ala, saya minta pada anak-anak kami, kalian boleh jadi alumni outcome terbaik, tapi kalau kalian tidak punya akhlak, itu semua tidak akan menjamin kalian bisa sukses. Karena kesuksesan itu dia hanya dengan bermodalkan intellectual question, tapi juga butuh spiritual dan emotional question. Bahkan kalau dia tambah, akhlak wajib. Ini menjadi penting sekalian. Karena keindahan-keindahan yang bukan bersifatnya akhlak, itu adalah merupakan outer beauty. Tapi orang yang pinter selalu akan mencari dan memantapkan sebenarnya inner beauty. Kita boleh perempuan sebagai perempuan, tidak begitu cantik rupa. Tapi kalau kita punya inner beauty, kita someday akan mengalahkan kecantikan teman kita yang jauh 10 kali lipat di atas kita. Kita boleh jadi seorang anak laki tidak ganteng, mungkin agak hitam dikit atau putih, tapi mungkin sumbing. Nah, kita bukan bicara kejelekan orang. Tapi kalau dia punya inner beauty, tatur kata bagus, dia respect pada yang lain, dia tidak ngomong tinggi, dia ngomongnya rendah hati, ini saya pikir dia akan dicintai, diminati, disayangi oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Makanya sekalian jangan pula kita bangga dengan gelar akademik. Jangan bangga kita dengan pakaian kita, dengan penampilan fisik kita. Karena kata orang-orang pintar, libasukum yukrimukum qabla julus wa ilmukum, dan juga bisa kita bahwa adabukum yukrimukum ba'dal julus. Kecantikan-kecantikan fisik, kecantikan-kecantikan bersifat apa namanya outer itu hanya bertahan sebentar saja. Lihat di jauh cantik seperti cantik gunung. Begitu dekat, cantik banyak sudah ditebang kayu, sudah ada bolong-bolongnya. Begitu kita manusia, begitu dekat ngomong, ternyata kamu plase saja, nampak dari luar, tapi hatinya busuk. Tapi orang-orang yang berilmu dan beradab, mungkin pertama orang melecehkan apa ini kok umum banget. Tapi setelah berkenalan, berbicara, seperti Pak Isa Hasan kita, wah semakin tertarik kita. Saya bisa ngomong karena saya kenal lama beliau. Guru saya juga, gitu kan. Karena kata saya ini begini hari sekalian. Man allamaka harfan fahuwa mu'allim. Barang siapa mengajarkan kamu satu huruf saja, maka dia sudah layak menjadi guru. Jadi saya pikir saya dengan kanda seasan bukan satu. Banyak tulisan beliau saya baca. Yang saya rangka langsung menginspirasi saya. Maka benar ini. Source of inspiration. Tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Dari sekalian coba lihat, mungkin dibanding fisik utuh bagus, tapi tidak menjadi seperti Mara Gading besar enggak, tapi impact-nya luar biasa. Tepuk tangan lagi. Maka saya buktikan yang kemarin beliau sampaikan, small input.
big impact ini betul-betul sudah beliau buktikan. Semoga penerusnya nanti bisa meneruskan dan bisa membaca pikiran beliau. Hari sekarang Allah SWT berbicara tentang kehidupan, Allah berbicara tentang legacy. Beliau sudah ada legacy kalau Pak Prof kita, ada warisan. Nah, persoalan kita anak-anak, persoalan apa warisan kalian nanti? Ketika kalian ingin melanjutkan estafet kepemimpinan, estafet perjuangan kehidupan ini, tentu kalian harus pikir sekarang. Masa depan anak-anakku sekalian harus di-create, harus diusahakan, dia tidak datang sendiri. Saya bisa jadi seperti ini sekarang, bisa dapat beasiswa ke Belanda, bisa dapat beasiswa ke Jerman, dan lulus dengan predikat summa cum laude. Itu tidak tanpa perjuangan. Pak Yasman tahu, saya dulu naik rubur, tidak ada Honda saya pilih. Teman-teman saya naik mobil, bapaknya orang kaya, sekarang tidak jadi apa-apa. Karena tidak ada struggle. Tidak ada struggle, tidak ada perjuangan. Maka untuk sekalian, don't ever say no. If you like to say yes. Ya, jangan pernah katakan tidak, kalau kamu ingin katakan ya. Jangan pernah katakan aku tidak mampu, kalau kamu mampu, buktikan bahwa kalian mampu. Jangan ada impossible is nothing. Tidak ada yang possible dalam hidup ini. Tidak ada yang possible. Saya sudah buktikan. Saya jangan bercita-cita, bermimpi saja enggak pernah bisa kuliah di Belanda. Leiden hadir sekalian bukan tanggung. Rijks Universiteit de Leiden itu melahirkan Sunan Ugroenyo itu. Penipu kita. Dipu rinci kita yang ipu hadir palsu. Salah satu hadir palsu itu oleh Sunan Ugroenyo ad dunia jifatun. Faman talabaha fahwa kilabu. Dia belajar sampai ke Mekah, belajar basar, rumah-rumah jadi Abdul Ghaffar untuk menipu kakek-kakek kita. Lebihlah hadis palsu. Lebihlah hadis, dunianya lagi bangkit. Siapa yang kejar-kejar bangkai adalah anjing. Jadi orang Aceh, orang Islam harus di masjid saja. Subhanallah, subhanallah. Sampai sore, subhanallah. Ini jajah. Tidak boleh sekalian. Allah ini maha pinter, Allah maha bijaksana. Coba lihat. Dalam perintah salat Jumat. Allah berfirman, ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul bain. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat pergi salat, maka tinggalkanlah jual beli. Segeralah kamu pergi ke masjid untuk menunaikan salat. Tetapi coba lihat ayat berikutnya langsung Allah katakan, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Cari rezeki. Ya Allah sudah tebarkan. Ada di laut, ada di sawit, ada di jengkol. Karena jengkol masal ya harganya, Pak. Jadi baik tinggal di masjid. Ibadah tidak harus masjid. Mungkin salat perlu masjid. Tapi berzikir kita. Berbuat baik pada sesama kita tidak harus di masjid. Maka saya bilang tadi, visi Rasulullah diutus muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Maka gimana kita menjadi rahmat kalau kita orang miskin? Bagaimana kita bisa menghaji kalau kita tidak punya hepeng? Tidak ada kipiang atau pitiang, enggak bisa menghaji. Jadi sebetul itu. Jadi belajar banyak sama Pak Kanda. Saya semangat beliau seorang marketer yang luar biasa. Saya melihat ya, hal yang basi pun kalau beliau sudah turun tangan, jadi bisa dimakan lagi, kira begitu. Jadi kemampuan menjual itu luar biasa. Dan saya insya Allah kalau ada izin Allah, tidak Allah jadi Rektor UIN, beliau akan saya jadikan sebagai ini saya, apa namanya, mentor yang melekat mas saya. Insya Allah. Doain semua, semoga Allah mengizinkan. Hadirin Rasulullah Ta'ala, berbicara masa depan, berbicara kompetisi. Siapa yang menangkan kompetisi adalah orang yang lebih siap. Kita lihat dalam pertandingan tinju misalnya. Ada AJ, Anthony Joshua. Ketika dia ada melawan misalnya Alexander Usyk. Alexander Usyk karena dia ingin merebut, dia tentu lebih siap. Dia lebih prepare. Sementara Anthony merasa, itu kan dia dari kelas menengah. Kelas berat ringan, apa lama, kecil. Karena ternyata ketika pertandingan lebih siap Usyk daripada AJ. AJ harus merelakan tiga sabuk juara dunia lepas ke tangan Usyk yang sekarang negerinya sedang dihantam oleh Rusia. Dia orang Ukraina, orang Ukraina. Jadi kalian kalau bicara kompetisi masa depan, kalian harus tanyakan diri, what should I have? What should I have to prepare? Apa yang harus saya siapkan?
Karena polisi itu adalah berbicara masalah kalah menang. Tidak ada remang-remang. Kita sekarang pun hidup di borderless era. Tidak ada lagi kalau dulu kita ada batas negara. Sekarang tidak ada lagi. Orang bisa hidup di Amerika, tapi rekening kita kering dibuat. Karena kita enggak ngerti. Kutak-kati. Ya, silakan tekan yes, yes. Tiba-tiba kau sudah berkening. Inilah persaingan global. Maka berbicara masa depan, bicara persaingan yang sangat kejam, berbicara bagaimana kita mensiasati, tadi saya menarik kata Prof. Ajasman, Prof. Ajasman, kita tidak hanya beradaptasi, itu orang-orang paling lemah, al-aful iman, iman yang rendah, iman yang lemah. Kalau kita yang memang iman yang kuat, kita harus jadi orang yang mewarnai. Artinya kita harus create, kita harus apa namanya mengantisipasi. Sebelum terjadi, kita harus sudah punya. Nyawa dia depok, omah, ada depok lah kau. Sebelum depok, pikirkan supaya kita tidak depok. Coba lihat sekarang. Di luar logika kita, kita penghasil sawit. Yang di Mela Motor, tangkian, tiuror, leh jalan-jalan, dia bukan di Amerika. Sawit Aceh. Email Medan. Tepuk wakil Aceh, ni pernah antri. Hanam demungi. Ini di luar illogical fact, ya, fakta-fakta illogical yang kita harus antisipasi sebenarnya. Maka orang Aceh harus punya pabrik sawit, pabrik minyak ritik. Yang mana pabrik minyak ritik? Ini makanan kan apa minyak ritik? Kan setback kita, Prof ya. Setback kita. Orang tua kita dulu tidak butuh minyak ritik. Cak rumah ada kelah. Jadi cak upoh, ubrok baju, guling. Ini kan pada saat itu, pada saat membeli baju memang. Tapi paling enak minyak kelapa. Sekarang orang tidak lagi punya ketahanan. Family tidak ada. Dulu kalau tidak ada ikan segar, ada angkuk mama. Tidak ada ikan pres, ada angkuk matin. Ini tak buat lagi. Pemana udah satu bulan, satu minggu tidak masuk telur di Medan, orang Aceh tidak makan telur. Ini hal-hal yang di depan mata kita harus kita terjemahkan. Dalam rangka kita berbicara dalam horizon yang lebih luas, termasuk bagaimana kita mengalahkan persaingan global. Anak sekalian pikir, oh saya ini tamat ekonomi itu masuk di UIN, oh masuk menjadi pegawai staf Pemda, tidak bisa lagi, nanti yang masuk orang Amerika. Kita kalah kompetisi. Bahasa Inggris tidak ngerti. Ya. Bahasa Chinese Mandarin orang ngertos. Jadi gimana? Maka di sekalian mandirian mandirian SWT, selain kita tadi memperbaiki akhlak, karena akhlak saya pikir ini adalah mata uang laku di mana-mana, kemudian kita jangan lupa kemampuan kebidangan kita harus kita tingkatkan. Tadi ada yang dari gizi, itu harus paham gizi. Nanti ke depan banyak orang kena diabetes. Anda harus bisa punya racik orang diabetes, kalau dini gulanya, makannya segini. Itu harus mampu. Jadi berbicara bidang, berbicara profesionalitas. Nah kenapa misalnya di Jerman saya lihat, orang hanya tamat SMK. Tapi gajinya dengan profesor kita banyak mereka. Seorang ahli gizi sebenarnya, dia kerja di hotel, dia sudah tahu. Ada kerja di rumah sakit, ini pasien ini kena diabetes. Dia kasih makanan sesuai dengan gizi. Togenya sudah tahu sekian gram. Nanti tambah gula, sudah tahu gula apa, gula batu kah? Atau gula tropicana kah? Dia sudah paham. Seorang yang ahli potong rambut, barber. Memang kelihatan tukang kau, tapi penghasilan dia per bulan. Kalah penghasilan rektor, Pak Profesor. Pegang kepala orang 50 euro. 50 kali 20 ribu berapa? Hitung aja kalau sehari 20 orang dia pegang. Orang yang ahli ngetes teh, cuman modalnya ujung lidah. Gajinya ratusan juta per bulan. It is about professionalism. Maka berbicara masa depan berbicara profesional. Dan kita lihat, coba lihat, kalau menteri atau dokter umum sekali pegang cuma 50 ribu. Pikir ke spesialis, baru pikir resep. Berapa dok? 200 saja. 200 ribu. Belum kita diglek-glek lagi. Jadi sekalian, berbicara masa depan, berbicara masalah integriti. Saya setuju, Gentur ini pun menambahkan integritas. Saya sepakat tadi beliau katakan, Pak Anda Jasman, bahwa kalau sempat gedung terpisah-pisah tidak integratif, berapa tenaga security harus kita hire? Satu gedung sana, kalau enggak ada dirampok, gedung sana satu lagi. Ini kan terstruktur, kemudian terintegrasi,
Tinggal panggil warik satu karena dekat-dekat, nggak ada warik satu sana, dekat di situ semua sih. Jadi saya pikir suatu pendekatan yang baik. Jadi intinya yang saya sampaikan, berbicara masa depan, ada bicara integritas. Berbicara juga integritas, ya berbicara masalah mindset. Jadi mindset itu harus dibenarkan dulu. Kalau ini sudah benar, maka insya Allah paling kurang kita mati sudah menuju ke jalan yang benar. Dan Allah sudah mencatat bahwa kita sedang merada untuk mencari kebenaran itu. Tapi kalau mindset tidak benar, apalagi kita merasa paling hebat, seperti janggu yubru atau kodok di bawah tempurung, saya pikir kita tidak pernah maju. Hadirin sekalian dari Allah SWT, banyak hal yang saya ingin saya sampaikan, tapi karena hari sudah terang seperti ini, dan supaya tidak bosan, dan terus kita bisa berkomunikasi, yang saya sampaikan ini hanya intinya saja. Kalau nanti ingin eksplanasi lebih luas, saya siap dihubungi, siap dikonfirmasi, karena saya mengutip hadis Rasulullah, ternyata orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang banyak gelar akademiknya. Bukan karena saya profesor, tapi saya berusaha sejauh mana kehadiran saya memberi manfaat kepada orang lain. Rasul bersabda, khairun nas anfahum linnas. The best man among you is the one who has or who can contribute more benefit atau advantage to others. Kalau kita hanya menerima naga gading untuk apa yang hebat kita, mati kita selesai, dan mungkin kita tidak punya amalia. Tapi haruslah kita menjadi menara air yang mampu mengairi, yang mampu menyuburi, yang mampu menghidupi daerah sekitar kita. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Semoga dalam yang sedikit saya sampaikan ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita semua. Yakinlah hadirin sekalian dan guru-guru yang saya muliakan, yang saya terpelajar. Kalau ada nilai kebenaran dari yang apa saya sampaikan, yakinlah kebenaran itu sumbernya daripada Allah dan Rasulnya, dan marilah sama-sama kita amalkan. Tetapi kalau ada yang salah, dan yakinlah itu hal yang lumrah, karena saya tidak pernah jadi Tuhan, dan tidak pernah dilantik jadi Nabi, pasti sama saya ada kesalahan. Karena orang juga pernah berkata, everybody can do wrong. Semua orang bisa berbuat salah, including Profesor Gunawan yang hari ini diperintahkan untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Demikian wallahul muwaffiq ila kulli thariq, para nu yang hana mirah, pat penerah yang hana baca, pat omongan lunduan hana salah, mi hana bawai mungkin na ta na badu. Demikian sekali lagi wallahul ila kulli thariq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan MA PhD, dan berikutnya marilah kita saksikan penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Penyerahan sertifikat dan plakat dari Bapak Rektor kepada narasumber kita. Untuk itu kami undang kembali narasumber untuk dapat maju ke depan, dan juga berkenan Bapak Rektor untuk dapat menyerahkan sertifikat dan juga plakat didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak-Bapak para dekan, kemudian Bapak-Bapak Kepala Biro, kemudian juga didampingi oleh Bapak Koordinator Pusat P3I UTU. Otomatis kamera sini. Foto dari sini.